Assalamualaikum teman-teman. Buat yang di Pekanbaru, bagi yang bingung mau jalan kemana di akhir pekan, nih aku kasih rekomendasi Taman Revi Pekanbaru. Kita review yuk. Sebelum kita lanjut review tentang Taman Revi, ada baiknya kita subscribe dulu channel ini, hidupkan loncengnya, lalu like, share, and comment, biar kreator lebih semangat lagi dalam mengupload video setiap hari. Nah, ini adalah penampakan dari jalan menuju ke Taman Revi. Nanti kalian akan disuruh bayar. Nggak mahal kok guys, cuma 5.000 aja per orang. Yeay! Pas kalian masuk ke Taman Revi, kalian akan disuguhi dengan pemandangan seperti ini. Indah banget ya guys. Di sini adalah kolam ikan. Kalian juga bisa ngasih makan ikannya loh guys. Kalian cukup dengan membeli makanan ikannya, dan di sini sudah ada yang jual. Itu harganya kisaran 5.000-an aja. Selain dari ngasih makanan ikan, kalian juga bisa bermain wahana bebek-bebek air ini. Eh, bapaknya ketangkap kamera sama ibunya. Kalau ini adalah taman pancingnya. Kalian bisa memancing di sini. Kemarin, kreator lihat banyak juga tuh yang dapat ikannya. Ini penampakan dari Goa Lancang. Jadi kalian bisa masuk tuh ke dalam guys. Itu suasananya seperti di Lobang Jepang di Sumatera Barat. Rugi deh kalau kalian gak coba masuk ke sana. Nah, ini dia nih penampakan dari dalam Goa Lancang. Jadi suasananya tuh seperti di Lobang Jepang Bukit Tinggi. Ini sebenarnya di dindingnya itu terdapat karikatur gitu. Jadi itu ada sejarah dari Kota Pekanbaru. Ini dia. Wah, bisa menambah pengetahuan nih. Ini akses menuju keluar dari Goa Lancang. Hai Om, saya keluar dulu ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga buat kamu yang bingung mau weekend kemana, mau ngajakin keluarga jalan, ini salah satu destinasi di Pekanbaru yang bisa kalian kunjungi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.